Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada demur baraya-baraya di kota. Jumpa lagi bersama saya Rizky Pojasi Trail Fan Cianjur Teh. Hei, dadah. Pada saat ini saya sedang berada di Cigombong, Pak ya. Di Cigombong ingin melihat kembali progres pengerjaan proyek double track di Cigombong ini ya, Wak. Terutama sekarang lagi ada progres pengerjaan jembatan untuk kereta api ini ya, kita lihat jembatan ininya ya, nanti kereta ini ya. Oke, Wak, selamat menyaksikan sajalah, Wak. Bagaimana saya mereview sedikit banyak tentang berapa persen sih di sini pengerjaan untuk proyek double track ini, Wak. Oke, tuh lihat tuh ada terowongan untuk kereta apinya ya, ini lagi ada pengerjaan. Oke, Wak, Lur, selamat menyaksikan saja. Jangan kemana-mana, tumpulan terus, saksikan terus Setiasin Aksi Setiap 2016. Ya, oke, selamat menyaksikan. Hei, jangan lupa like, comment, and salah subscribe-nya, Wak. Kalau uah-uah dulur-dulur, semuanya baraya-baraya, brother-brother, me-like, meng-komen, atau lagi khususnya men-subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya, Wak. Hei, jangan lupa salat lima waktu. Selamat menyaksikan. Ya, Wak, di depan sana itu merupakan stasiun Cigombong yang berada di ketinggian 699 meter di atas permukaan laut, dan jalurnya bagus sekali. Ini ada dua jalur tuh ya keretanya, jadi seperti itu tuh. Jadi wesselnya berada di dekat sana tuh, wessel kereta apinya di dekat terowongan itu tuh, yang saat ini sedang ada progres pengerjaan untuk jembatannya. Jadi jalan mobil itu dipindahkan ke sebelah sana, kita lihat nanti ya ke depan tuh ya, terus sedang dikerjakan sekarang oleh para pekerja, para pejuang double track. Hei, tuh ya, Wak, Lur, si behelnya kuat segede sebesar Abraham, Wak, tuh. Abraham Maslow, hei, tuh banyak ya, ininya sebesar ini tuh, gede sekali ininya, mantap, Pak, asli nak. Hei, tuh sudah ada pengumuman dari stasiun ya, bahwa sesaat lagi kereta api Pangrango dari arah timur ya akan masuk ke stasiun ini ya. Kita tunggu bagaimana ininya ya masuk ke sini. Oke, kita lihat tuh dari terowongan sana. Hei, KA Pangrango 225 ya, tuh keluar dari arah terowongan sana, mantap. TT 206 13 4 di poin CNG ya. Dengdek, Wak, di dia mah aslina, karetana tuh deh miring. Berhenti ya, Pangrango saat lagi akan berhenti, dan kondisi di sini miring sekali, Wak, aslinya tuh ya sudah berhenti, mantap, Pangrango diberangkatkan kembali dari stasiun Cigombong ya. Oke, Wak, Lur, selamat jalan. Semoga tidak ada yang ketinggalan. Iji, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pokoknya 7 rangkaian, masih 7 rangkaian. Saya terus berjalan ke sini. Dek di demo, oi. Berjalan pelan-pelan ya, miring di sini. Lur, saat ini saya sedang berada di dekat posisi jembatan Cigombong ya. Saya udah hampir ketiga kali atau keempat kali datang ke sini ya. Lupa lagi. Saya akan melihat sedikit lah, sepintas saja ya. Jadi tidak akan terlalu lama, dari pinggir aja ya, melihat perkembangan berapa persen sih di jembatan ini, Wak. Gitu aja, selamat menyaksikan. Hei, ya, bisa dilihat oleh Uwa-Uwa bahwa waktu saya pertama kali datang ke sini, itu yang paling sini untuk ininya ya, tiangnya lagi pengerjaan. Terus selang satu bulan
lebih sebelah sana ujung. Nah sekarang saya lihat itu di tengah-tengah itu sedang di ada progres pengerjaan tuh, Wak. Jadi udah makin mantap ya setelah hampir 2-3 bulan saya pantau perkembangan jembatan ini ya tuh. Jembatan untuk proyek double track Cigombong ya di sini tuh, di tempat ini masih ada di paket 1 ya. Paket 1, Wak. Lihat saya akan lihat lebih enggak terlalu dekat sih. Cuman agak dari jauh aja lah. Ya. Hei, deh. Wak, ada seperti itu tuh di bulat seperti itu, saya lagi ada pengerjaan, saya dari sini aja lah melihatnya, menyutinya tuh. Dan ini sudah beres untuk tiang sana, udah beres tuh. Sekarang yang tengahnya itu tuh ya, yang beberapa hari lalu lagi ada proses belum pengerjaan sampai sana, sekarang udah sampai di sana tuh. Sama sih kayaknya untuk tiang juga, cuman untuk di tengahnya itu mungkin kita lihat aja nanti selanjutnya di bulan selanjutnya. Oke, hei, dedeh, ini berada di kilometer 19 yang peka beberapa bulan lalu longsor ya. Sekarang 16 sudah kembali normal lagi tuh. Terus lagi ada pengerjaan, Wak, aslina tuh. Hei, dedeh tuh. Bisa dilihat tuh. Tuh hati-hati, ini ada di bawah tuh ada tulisan tuh, hati-hati rawan longsor katanya. Ya memang sini tuh tanahnya tuh. Ya. Mantap, Wak, bisa dilihat oleh Wak-wak semuanya. Luar itu tuh di belakang saya juga memang lagi ada pengerjaan. Saya tidak terlalu dekat dari sini saja. Ini hanya sepintas di Cigombong, dan nanti saya akan melihat jembatan yang sana tuh untuk mobil ya. Kita lihat aja. Oke, gitu aja. Hei. Dedeh, ngarti teh geus marani can, ucan mani heula. Hampura ronah heureuy, Wak. Ngacapruk ya. Tuh saya di sini deh. Ini di sana juga ada Bocimi ya, tol Bocimi. Mantap, Wak, aslina. Ya. Wawa bisa dilihat oleh Wawa ya. Jadi tiang di antara ujung dengan ujung ya untuk jembatan nih, penyangga sudah beres, dan sekarang lagi ada pengerjaan untuk yang di tengahnya. Mungkin nanti di ujung sana juga pasti ada lagi tuh. Kemungkinan ada 4 ya, kita lihat aja nanti progres selanjutnya. Hei, dede, material untuk pembuatan jembatan tuh ini kayak behelnya masih ada di sini ya. Tuh, masih ada progres pengerjaan, jadi belum selesai ya. Kita lihat tuh itunya. Untuk pokoknya depan mesin masih ada ya. Dan belum selesai 100%. Jadi ini kemungkinan masih beberapa bulan lagi ya. Kita lihat. Ya, barusan sudah saya lihat perkembangannya. Jadi cukup cepat sekali ya. Dari saya hitung, mungkin dari bulan Oktober ya, November, Desemberan ya. Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir. Sekarang udah masuk ke 4 bulanan ya. Yang ketika bulan Oktober yang lalu kurang lebih itu sudah ada tiang pertama ya untuk jembatan. Yang kemudian bulan Desember tiang kedua Oktober, November tiang kedua, Desember ya masih udah selesai, dan yang sekarang udah mau ke tiang ketiga tuh yang bulat yang tadi di tengah-tengah ya. Oke, itu aja. Ini lagi di Cigombong, saya lagi terus berjalan. Oke, saya akan melihat ke depan sana ya untuk progres jembatan selanjutnya yang di sana tuh yang buat mobil ya. Oke, dadah. Luar di sini sudah ada girder untuk jembatannya. Girder ngaran lagi ya, ini girder untuk jembatannya sudah ready, sudah ada di sini tuh dilihat oleh Wawa girdernya. Jadi sekarang lagi ada pembuatan tiangnya. Tadi tiangnya lagi dibuat ya. Jadi yang tiang 2 itu ujung dan ujung sudah selesai. Tinggal di antara 2 tiang itu ya. Oke, kita lihat ini girder sudah ada, sudah ready di sini. Hei, dadah. Girder untuk nanti jembatan kereta api itu sudah ada. Bisa dilihat oleh Wak di belakang saya itu ada girder namanya, beton itu untuk girder jembatan. Hei, ini di depan sana. Saya ini lagi di motor ya, dibonceng sama teman saya juga tuh ya. Ini terus ada baterai untuk jembatannya tuh sudah terlihat ya. Nih dia tuh. Oh ya, alat eksavator juga ada 3 di depan tuh untuk ini tuh, bore file sudah ada di sini ya. Oh. Dan sebagainya. Jadi jembatan yang lama itu tuh sudah dibongkar dan melalui jembatan baru itu ya sementara. Oke. Saya lagi di jembatan sementara ya tuh, yang ini seperti ini bentuknya, yang waktu beberapa bulan yang lalu saya menyempat pengerjaan ini tuh ya, bisa dilihat oleh Wawa. Mantap, Wak, ini alatnya. Memang sekarang lagi istirahat di depan sana, jadi tidak ada bekerja dulu alatnya itu ya, karena zuhur ya. Jadi yang jelas jembatan lama itu sudah ada progres pengerjaan ya untuk ini tuh. Ini ya. Demikian saja dulu ya, Wak. Hei, dadah. Demikian saja dulu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang review ya, melihat kembali progres jembatan baik mobil ataupun kereta api yang di sana ya.
di daerah Cikopong ini. Ya jadi masih pengerjaan terus ya, ini masih paket satu. Pokoknya gitu aja Pak, jadi masih seperti itulah, belum nyampe, kalau saya persenkan mungkin baru 50%-an lah, belum nyampe 100% ya. Oke, demikian saja dulu yang dapat saya sampaikan dari Cikopong, Bogor. Mudah-mudahan ada manfaatnya berita saat ini tentang kecepatan untuk proyek double track. Jangan lupa selalu lima waktu like, comment, dan subscribe-nya. Walur, hei, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan. Dadah.